fanboy saja. Tiada kepemudahan di sini nih. A few moments later. Dan salah satu aktiviti di sini kawan-kawan adalah memang berenang, tetapi ada amaran di sini kawan-kawan, berenang atas risiko sendiri, dia kata. Oke. Jadi hanya turun di sini saja dan kita akan menikmati alunan sungai. Wih, alunan kayak itu sungai. Wah, boleh rafting di sini juga. Oke, dengan kadar yang tertera dan kau boleh mula di sini rafting dia. Saya difahamkan kalau dari sini ke Melangang sana lebih kurang dalam 4 hingga 5 km dengan kadar seperti yang tertera. Kau boleh rafting maksimum 6 orang satu bot ya, ataupun satu rakit, bukan bot, rakit bagging. Aduh. Oke, ini adalah pondok terbuka. Ada 9 pondok terbuka saya nampak di sini. Ini yang 1, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi di belakang sana kawan-kawan dengan kadar sewa yang tertera. Mari kita lihat kemudahan salah satu pondok yang terbuka ini ya kawan-kawan. Ha? Oke, apabila kita masuk. Oke, ada kerusi. Hoho. Ada tempat duduk dia keliling. Ada juga disediakan meja. Mana tahu kamu gunakan meja untuk mau masak-masakan. Dan ada sedayan, ada sedayan di sana, ada penyepit lagi kain, dan di sini ada dia punya tempat BBQ, dan dia punya sing, ada di sana, turun saja, dekat saja, jadi kita boleh bakar-bakar di sini kawan-kawan, perhatikan tempatnya, oh cantik ini tempat kawan-kawan. Pondok ini juga kawan-kawan disediakan makanan elektrik, di sini Swiss ada soket juga di sini, ya. Jadi kalau kamu bermalam di sini tidak masalah, ada dia punya lampu juga. Di sana pun ada spotlight. Woi, terang benderang ini kalau malam. Oke, tandas disediakan ataupun bilik persalinan. Nah, di sini ada 3 sini untuk wanita punya. Dan di sana ada 2 laki-laki punya. Mangkali di sini ramai pengunjung wanita ini. Ba 3 bawa wanita punya ini ya. Ya Allah. Oke, jadi di sini juga adalah peralatan dan keperluan. Ada life jacket, ada juga kanopi di sini, ada kerusi semua, ada juga life jacket untuk anak-anak. Jadi kawan-kawan bolehlah main air di sini dengan menggunakan peralatan ini ya. Ini adalah pondok yang tertutup ah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 mini chalet pun yang pondok tertutup ini dengan kadar sewa seperti yang tertera. Cuma ada satu yang besar sinilah. Oke, ada penghuni sini tadi. Dia sudah jalan. Depan dia di sini nih. Ada satu kawasan lapang, padang lah begitu kan. Kita boleh buat aktiviti di sini. Kalau hari keluarga tuh macam biasa lah. Kita ada suka nikah kah, apa-apa saja, lomba lari kah, apa-apa saja kan. Siok ini. Nah, cantik ini. Kalau camping pun boleh. Kita buat aktiviti keluarga di sini. Ada games di sini. Huilah, punya siok ini tempat. Luas penina. Thank you.
yang tertutup ataupun mini chalet ini kan ada dia punya tandas juga di sini di belakang dia, jadi tidak payahlah jauh-jauh. Kau pergi sini saja buang berak, ke sini buang tai, ke sini buang kencing, boleh ya geng. A few moments later. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Jangan lupa like, comment, and subscribe.